Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, hai, selamat pagi. Selamat pagi. Ha, masih tidur ke? Ada yang masih tidur hari Sabtu ni? Ha, bangkit, bangkit, bangkit. Okey. Ha, okey, Kak Zara bukan jual kuih bangkit. Okey, bangun. Memang sedap ya hari Sabtu ni untuk kita tidur lagi, untuk kita berada di atas katil. Kena cergas ya, kena cergas. Kak Zara pun memaksa dirilah untuk cergas hari ni. Memang ya, kita ni setiap hari diuji ni, menghadapi cabaran. Okey. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama Zara Uthman, kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Okey, hai hai, siapa bersama Kak Zara ni? Please share video live ni. Kak Zara ada message. Apa ni, ataupun share lah ilmu yang ingin kita manfaatkan bersama-sama. Please share ya, tekan butang share. Kak Zara hari ni memang memaksa diri, bukan rajin sangat. Tetapi memaksa diri. Memaksa diri kenapa? Sebab kita rasa penting untuk buat perubahan-perubahan dalam kehidupan ni, Kak Zara. Sebenarnya kawasan perumahan Kak Zara ni ada taman. Hari ni nak pergi ke taman yang jauh ni, masa agak terhad. Jadi Kak Zara telah buat komitmen. Sebenarnya kawasan rumah Kak Zara ni ada kawasan taman. Okay. Kawasan taman yang dia tak besar sangatlah, kecil, tapi tak apa. Sebenarnya boleh dimanfaatkan. Jadi hari ni Kak Zara rasa Kak Zara bukan jogging sangat, tapi berjalan kaki ya, berjalan kaki dan hirup udara ni. Jadi yang paling penting adalah konsisten, dan sangat sangat sukar untuk konsisten kecuali kita faham apa yang kita cuba lakukan. Kita lakukan dengan ilmu, dia baru bertahan. Tak mudahlah, tak mudah orang nak. Kita tahu, tahu dan mahu ni selalu konflik. Konflik. Kita tahu exercise tu penting dan Kak Zara pun tahu. Tapi maai, cabarannya nak buat tak mudah tak mudah. Dan Kak Zara cakap sendiri pun tak mudah berperang. Supaya kita nak buat ni, mula-mula kita perang dulu. Kita perang dengan diri kita dulu sehingga dia benar-benar menjadi habits. Dan exercise ni belum lagi menjadi habit sendiri Kak Zara. Belum betul-betul lah. Okay. Kadang buat, kadang tak buat. Belum betul-betul lagi menjadi makanan, macam makanan harian yang kita terpaksa makan. Memang yang Kak Zara akui. Dan Kak Zara sedang berusaha lah, sebab kita faham apa pentingnya exercise. Exercise, kalau dulu kita exercise ni nak apa? Nak bagi kurus. Nak turunkan berat badan. Itu fokus utama kita. Bukan kita lah, Kak Zara lah nak turunkan berat badan. Lepas tu kita pun pergilah exercise. Dah lah tak ada coach. Bila kita pergi exercise, alamak tak turun pun. Lepas balik exercise, makan nasi lemak. Siapa yang sama macam Kak Zara ni? Makan lagi nasi lemak. Memang tak turun lah. Okay. Sebenarnya salah. Salahnya apa? Ada sikit bising kan, sebab ada orang tengah buat kerja construction. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita exercise ni, yang pertamanya memang kalau kita betul-betul nak turunkan berat badan, kita kena ada coach lah. Kita kena betul-betul pergi secara, yelah dia ada, maksudnya kita dapatkan seorang trainer ataupun coach untuk coach exercise kita, makanan kita, baru benar-benar terjadilah penurunan berat badan. Tapi kalau betul-betul exercise macam kita sekejap pergi, sekejap tak pergi ni, memang tak akan turun. Bertambah ada. Kenapa? Lepas exercise sikit je, makan nasi lemak 2 bungkus. Itu yang berlaku ya. Dan kalau kita dah faham kenapa kita buat ni, kenapa kita exercise, iaitu sebenarnya kita nak masukkan, Kak Zara dah mula belajar tentang bagaimana berkaitan dengan brain manusia, otak manusia. Otak manusia ni perlu oksigen. Okey, macam mana kita nak menambah oksigen dalam otak kita, dalam brain kita ni,
Salah satunya adalah dengan exercise. Dengan exercise kita menggerakkan, sama ada kalau Kak Zara tak jogging lah, tak jogging sangat, dengan berjalan kaki. Berjalan kaki, jalan laju. Mula jalan jalan perlahan-lahan, kemudian tambah dengan jalan laju. Okey, berjalan laju. Jadi jalan laju tu nafas kita akan tercungap-cungap. Bila nafas kita tercungap-cungap tu, sebenarnya kita supply oksigen, kita masukkan oksigen ke dalam otak kita. Salah satu lagi kita nak menambah oksigen dalam otak kita adalah dengan minum air. Okay, formula untuk minum air ni pun formula yang baru Kak Zara dapat juga, dan Kak Zara nak share dengan anda semua. Tengok berat badan kita dan bahagi dengan 30. Kalau berat badan 60 bagi 30, kita perlu minum 2 liter air sehari untuk supply oksigen ke dalam otak kita. Barulah kita rasa, otak ni kita nak jaga brain kita, kita nak bagi dia cergas. Kalau otak kita tak banyak oksigen, dia jadi mengantuk, jadi lemau, jadi malas. Kat situlah sebenarnya sebahagiannya. Jadi kita nak cari formula ni macam mana. Jadi hari ni apa yang Kak Zara nak sebutkan, kenapa kena exercise, sebab bila kita tercungap-cungap, daripada pembacaan Kak Zara mula faham, oh patutlah, okey. Jadi kita sangat sayang, kita nak jadi aktif setiap hari, kita nak dapatkan banyak idea, cergas, tak lemau, kita nak aktif. Jadi dengan exercise pun pilihlah, macam Kak Zara tak jogging sebab faktor umur kita, kalau takut nanti cedera lutut dan sebagainya, mulakan dulu dengan berjalan kaki dan tambah sikit-sikit, tambah jadi laju dan sikit laju sehingga badan kita ni bersedia. Okey, nak tambah oksigen dalam otak kita, dalam brain kita. Okey, bila oksigen tu masuk, jadi kita akan cergas, tidak mengantuk, okey. Tidak apa lagi, jadi kita banyak idea, okey, kita akan aktif. Okey. Dan anak-anak, bagusnya anak-anak sekarang ni cabarannya kepada gadget. Jadi kita bawa, Kak Zara bawa kejut ke anak-anak, tak mandi pun tak apa, datang dulu supaya dia boleh berlari-lari, sekurang-kurangnya keluar peluh. Okey, anak-anak perlu bermain, perlu keluar peluh. Jadi dengan ilmu, dengan kefahaman, kita akan buat dengan lebih baik tindakan kita tu, tindakan akan jadi lebih baik dan kita akan konsisten dengan tindakan kita. Okey, yang minum air tadi, kalau berat badan 90 kilo bahagi dengan 30. Jadi sebenarnya orang yang berat 90 kilo perlu minum 3 liter air sehari. Kalau kurang, jadi agak kuranglah oksigen akan masuk ke otak kita. Ini peringatan untuk diri Kak Zara. Okey, jadi Kak Zara nak ulang balik untuk keuangan kita. Macam mana untuk persiapan kita untuk menjadi macam ni, untuk menjadi persediaan untuk mencipta kekayaan. Okey, Kak Zara belajar. Kat sini juga ada banyak nyamuk. Jadi kat taman-taman ni pun ada banyak nyamuk. Just kejap. Pergi lari lagi. Cepat lari lagi. Okey. Jadi anak-anak kita bawa lah. Bukanlah Kak Zara ni bagus sangat. Kak Zara pun sedang belajar. Tidak bermaksud untuk menjadi cikgu, nak tunjuk kelebihan, kebaikan. Tidak bermaksud sama sekali. Tapi hidup kita beri manfaat. Share supaya ialah ilmu. Apa lagi yang kita nak share? Share ni sebagai kita sedekah ilmu. Kak Zara tahu, dan mungkin ada orang yang follow Kak Zara boleh ikut minum air yang bagus, sihat, boleh beribadat. Okey. Exercise, daripada malas exercise tiba-tiba bersemangat pula nak exercise. Bila Kak Zara share tentang kepentingan exercise, dan automatiklah bila kita exercise tu, oksigen masuk dalam otak kita, badan kita akan rasa sihat, cergas, dan kita pun sikit-sikitlah mula ubah tabiat pemakanan kita, lebihkan sayur-sayuran, kurangkan
kurangkan jumlah nasi yang kita ambil. Bukan tak berjangan langsung tak ambil nasi. Mungkin ada orang-orang tertentu lah eh. Jadi kalau kita yang dah biasa dah 40 tahun makan nasi, tiba-tiba nak berhenti makan nasi, memang boleh pengsan lah. Ambil dengan kadar yang sedikit. Kita boleh makan, kata pakar kemakanan, seseorang tu boleh makan 6 kali sehari. Tetapi dengan portion yang sikit eh. Bukan sekali hadap dua pinggan. Itu cara pemakanan yang salah. Semua kena ada ilmu eh. Jadi Kak Zara nak ulang balik macam mana persediaan untuk persediaan untuk membina kekayaan. Yang pertama, tambah ilmu. Tambah ilmu tentang kewangan. Okay, belajar. Apa yang kita nak belajar tentang belajar. Belajar ni bukan bermaksud kita belajar terus kita ambil tindakan. Contoh kita belajar saham. Tiba-tiba je kita belajar-belajar. Aku nak main saham terus. Kalau kita dah bersedia, kita dah faham, kita dah yakin, mulakan. Okay. Sebab nak main saham ni pun dia ada risiko-risiko je. Semua pelaburan, kita melabur dalam emas pun ada risikonya juga. Kita rasa mungkin boleh masa boleh naik segera tak eh? Semua pelaburan ni perlukan masa medium to long term. Tak ada yang short term eh, pelaburan-pelaburan ni. Kita kena faham. Kita tambah ilmu pelaburan. Yang kedua, tambah pendapatan. Bila dah dapat ilmu pelaburan, nak melabur-melabur ni perlukan duit, perlukan modal. Dan kita nak melabur tidak disuggestkan dengan meminjam. Okay, pinjam alum, pinjam bank, pinjam. Kita gunakan duit simpanan kita. Ataupun salah satu lagi, tambah pendapatan. Kena perah kepala otak ni, kena sihat tubuh badan untuk bekerja ataupun mencari idea. Bagi apa lagi kita nak buat untuk tambah pendapatan? Kenapa nak tambah pendapatan ni? Sebab dalam proses nak membina kekayaan, kita dah ada ilmu, nak pergi melabur tak ada duit. Jadi tertinggallah gitu sahaja. Jadi kena ada pendapatan untuk membuat pelaburan. Yang ketiga, bila kita dah ada pendapatan, kita gunakan pendapatan kita tu tadi untuk tambah ilmu. Yang kedua, apa lagi? Kita kena tambah lagi ilmu kita dengan pendapatan tu tadi, sebahagian daripada duit tu tadi. Gunakan untuk tambah ilmu pelaburan. Ilmu berkaitan dengan keuangan. Ilmu keuangan lah, pelaburan dan sebagainya. Yang kedua, tambah pendapatan. Dah tambah pendapatan, kena tambah simpanan. Bukan tambah-tambah pendapatan, belanja pula. Tambah simpanan. Kemudian dengan kita cari duit lebih tu tadi, topak tepi tu tadi, nak buat apa lagi? Tambah pelaburan. Dan step kelima adalah ulang balik langkah 1, 2, 3 dan 4, iaitu tambah ilmu kewangan. Yang kedua, tambah pendapatan, tambah simpanan, tambah pelaburan. Ulang balik, ulang dan ulang. Okey, Kak Zara berharap Kak Zara memberi inspirasi kepada anda. Inspirasi kewangan, inspirasi keluarga, kesihatan dan sebagainya. Sebab Kak Zara nak share dengan anda, hidup memberi manfaat. Okay, hidup beri value. Kak Zara dapat, Kak Zara share dengan anda. Harap-harap siapa yang boleh beramal, merubah kehidupan dia, merubah ketindakan, cara berfikir, tindakan dan merubah kehidupan, dan boleh beramal, boleh bersedekah, boleh beribadah, alhamdulillah, menyebabkan Kak Zara pun dapat share, dapat saham daripada kebaikan apa tindakan yang anda telah buat. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara, sebab Kak Zara ada aktiviti yang penuh hari ni. Okey, salam sayang daripada Kak Zara. Duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Okey, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okey, Kak Zara ada cara yang kedua tu, teknik untuk mencipta kekayaan, mencari duit pendapatan, mencari pendapatan tambahan. Kak Zara boleh membantu anda kepada mereka yang blank, yang tak ada idea lah. Apa yang saya nak buat Kak Zara? Saya nak tambah pendapatan. Okey. PM tepi ya, Kak Zara boleh membantu anda. Nak ada modal pun boleh, tak ada modal pun boleh. Okey, of course lah, kalau tak ada modal ni, dia punya keuntungannya kecil. Okey. Kalau ada sedikit modal, keuntungan dia besar. Sedikit besar, ada yang sederhana, ada yang besar. Kesemuanya, tepuk dada, tanyalah iman kita. Okey, kita tak boleh duduk sahaja, kena buat sesuatu untuk mencari duit tambahan. Masuk duit, masuk nak banyak-banyak, nak cepat-cepat. Okey, dan duit keluar kita nak berhati-hati. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Dan Kak Zara juga mencari mereka yang berminat untuk menjadi apprentice Kak Zara. Ambil bola. Okey. Okey, sorry, Suhan nak ambil bola sebab nak balik. Kita orang dah nak balik dah ni. Sekadar ni daripada Kak Zara. Salam sayang daripada Kak Zara. Okey, siapa yang belum
like page Zara Othman, please like page Zara Othman ya. Klik share. Apa ni, tekan follow dan klik butang share. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.